Assalamualaikum anak soleh dan soleha ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema kebutuhanku. Subtema adab makan dan minum. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa ya teman-teman. Dan selalu semangat belajar dari rumah. Teman-teman ada yang tahu apa saja kebutuhan kita? Salah satu kebutuhan kita adalah makan dan minum. Ustazah mau bertanya, siapa di sini yang sudah makan? Pasti semua sudah makan ya teman-teman. Sekarang kita akan mengenal makanan sehat dulu ya teman-teman. Apa saja ya makanan dan minuman sehat itu? Satu, ada nasi. Dua, ada sayur-sayuran. Tiga, ada buah-buahan. Empat, ada ikan. Lima, ada susu. 6. Ada telur. Ustazah mau bertanya, siapa di sini yang suka makan sayuran? Ayo, siapa? Pasti teman-teman di sini suka makan sayur karena sayur baik untuk kesehatan kita. Makan dan minum itu juga tidak boleh sembarangan loh teman-teman. Pada saat kita makan dan minum, kita harus tahu adabnya. Di sini, Ustazah akan menjelaskan adab makan dan minum. Adab makan dan minum yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita makan adalah makanan dan minuman yang halal. Dua, mencuci tangan sebelum makan. Tiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Empat, makan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri ya teman-teman. 5. Tidak meniup makanan yang panas. 6. Makan dan minum sambil duduk. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri, berjalan, apalagi berlari. 7. Syukurilah makanan dan minuman yang ada di depan kita. Itulah rezeki yang diberi oleh Allah untuk kita. Tidak boleh mencela makanan yang ada di hadapan kita. 8. Jangan lupa ya teman-teman, setelah makan dan minum, membereskan alat-alat yang kita gunakan. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu bukan adab-adab makan yang baik dan benar? Nah, kalau teman-teman sudah tahu, jangan lupa untuk melaksanakannya setiap hari ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.